Cara tap oli Ninja 250 FI. Sama kita siapkan kunci ring displace dulu. Lalu langsung kita eksekusi itu. Posisinya itu di bawah itu ya. Lihat posisinya di bawah itu. Langsung saja kita tap. Ini kan cara tap oli Ninja 250 FI. Terima kasih. Volume oli mesin Ninja 250. Ini kan tadi volume oli mesin yang jadi 250 FI. Terima kasih, jangan lupa subscribe and like.